Kehamilan Lesti Kejora bak menjadi pelipur lara di tengah banjirnya hujatan yang datang silih berganti. Kini memasuki usia 7 bulan, Lesti Kejora tampak bahagia menikmati masa-masa kehamilan pertamanya itu. Layaknya seorang ibu hamil, Lesti Kejora juga merasakan ngidam yang harus cepat diladeni. Alhasil, sang suami, Rizky Billar pun harus mau dibuat repot menuruti ngidam sang istri. Diceritakan Rizky Billar, Lesti Kejora mengaku sangat menginginkan memakan mangga muda yang memiliki rasa asam. Pedangdut berusia 22 tahun itu ternyata memang suka mangga muda. Namun uniknya, alih-alih meminta Rizky Billar membelikan di pasar, Lesti Kejora justru meminta suaminya untuk memanjat pohon milik orang lain. Dia cuma pingin saya ngambil mangga dari pohon orang, jadi metik langsung dari pohon orang, kata Rizky Billar. Meski terkesan sederhana, nyatanya tuntutan ngidam dari Lesti Kejora belum sempat dituruti oleh Rizky Billar. Pingin lihat doang, belum sampai sekarang karena belum nemu pohonnya, kata Lesti. Lebih lanjut, tak cuma buah mangga, Lesti Kejora juga sering kali merajuk karena dilarang memakan buah-buahan tertentu. Dia mengaku, kala itu sangat ingin menyantap buah durian yang diketahui tidak boleh dimakan terlalu banyak oleh ibu hamil. Melihat istrinya terus-terusan meminta untuk makan buah durian, Rizky Billar tak bisa berbuat apa-apa. Mau tak mau, Rizky Billar harus memberikan buah durian untuk sang istri agar Lesti Kejora dan janinnya bahagia. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.